Lagi dengan saya Mbak Gundul. Ini pagi ini sedang bersih-bersih kandang. Ya, alhamdulillah sudah ketahuan sekarang kimprung. Iguananya ini termasuk sekarang sudah musim kawin. Ini iguana-iguana yang lain mungkin belum pada birahi. Nunggu saat birahi berkawin lagi. Nah teman-teman, iguana kalau kawin ya seperti ini. Jantannya akan gigit bagian dekat kepala iguana betina, dan proses kawin iguana cukup lama. Oh ya teman-teman, iguana biasanya kawin lebih dari satu ekor betina loh. Biasanya 3 atau 4 ekor betina. Dalam kandang ini ada 5 ekor betinanya loh. Yah, aku kadang cemburu sama iguana. Istrinya bisa lebih dari satu. Pada akur lagi. Nah teman-teman, iguana betina yang sedang kawin ini tahun kemarin telur 60 butir. Iguana betina yang di sebelahnya tahun kemarin telur kalau nggak salah itu 50 butir. Inilah semua istri-istrinya, semuanya jumbo. Nah, iguananya sudah selesai kimprung. Tadi mau bersih kandang takut ganggu. Jadi ya kita liatin aja dulu. Sekarang baru mau tak lanjutin bersih-bersih kandangnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Besok kalau ada yang kimprung lagi, kita intip. Ini pejantan tangguh. Salam lestari dari Kompong Exotic Pets.